Welcome back to my YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin nama aku Nita. Aku adalah makeup enthusiast dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup, kucing dan juga fragrance, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Karena hari ini aku akan mereview sesuatu yang sangat overwhelming. And let's keep on watching. Kita udah naik busway atau mungkin kita naik mobil atau kita naik motor yang mana kekuatan kita atau energi kita itu udah kayak tinggal 2 watt. Dan aku ngerti banget, meskipun kalian tuh harus ngejaga wajah dari jerawat, dari kulit berminyak, kemudian juga harus ngebersihin wajah, kadang-kadang energi kita itu udah habis ketika kita itu udah pada sampai tahap ngebersihin wajah. Bahkan seringkali buat kalian yang kayak kerjanya itu menuntut kalian tuh harus make up, contohnya kalian kerja di bank atau kalian kerja jadi frontliner di hotel, itu kan kalian pasti bermake up. Seringkali energi kita itu udah habis ketika kita itu ngebersihin wajah, dan yang seharusnya double cleansing atau tercleansing itu kita cuman lakuin pakai micellar water karena saking kita udah capek malamnya. Nah, kali ini aku akan kasih ke teman-teman rekomendasi untuk kulit berminyak dan juga yang gampang berjerawat, itu krim malam apa yang cocok dipakai yang udah all in one. Jadi, kalau misalkan kalian tuh lagi males pakai serum, itu kalian bisa pakai krim ini doang sebagai sleeping mask atau sebagai night cream. Karena menurut aku isi kandungan dari krim-krim yang akan aku rekomendasikan khususnya untuk kulit yang gampang berminyak dan gampang berjerawat kayak aku, itu membuat kalian gak perlu lagi sebelumnya pakai serum. Meskipun ini bukan hal yang baik untuk dilakukan terus-menerus, artinya memang sebenarnya ketika kalian mau tidur itu penting banget kalian pakai serum, pakai sebelumnya kalian pakai essence atau sebelumnya kalian pakai toner, bahkan seharusnya kalian itu double cleansing. Artinya yang aku rekomendasikan di sini itu bisa kalian lakukan dengan kondisi medium atau moderate. Jadi ini adalah krim yang aman kalau misalkan kalian itu tidak mau menggunakan serum sebelumnya. Bahkan menurut aku krim-krim ini kadang-kadang kalau misalkan kalian kasih serum sebelumnya, kalau dia nggak cocok kandungannya dengan krim ini, maka kulit kalian tuh bisa berjerawat. Jadi yang akan aku rekomendasikan di sini adalah krim-krim yang udah punya banyak active ingredients sehingga serum kalian itu bisa diminimize. The first thing yang akan aku rekomendasikan ke kalian itu adalah Pond's. Ini adalah Pond's Age Miracle yang dia ini bentuknya whipped cream. Ini aku beli yang kecil dulu untuk mencoba-coba. Jadi kalian juga bisa beli yang kecil di Indomaret supaya kalian tuh tahu kalian tuh sebenarnya cocok gak sih sama si Pond's ini. Karena ada beberapa orang yang cocok, ada juga yang gak cocok. Kalau gak cocok biasanya kalian tuh bakalan jerawatan ataupun beruntusan. Nah, yang kecil ini bentuknya mini size banget dan dia ini isinya seperti ini dalamnya. Ini kalian, ini ada tutupnya lagi, so isinya benar-benar whip banget ya kan. Kalau kalian lihat dia tuh sama sekali nggak jatuh ke bawah, jadi benar-benar tekstur yang kental dan whip cream sekali. Nah, kita akan coba di wajah aku karena aku lagi bare face, aku cuma pakai bulu mata kemudian ngelapin alis dan tentunya pakai lipstick supaya lebih kelihatan kece badai ya kan. Nah, kita akan coba. Ini kayak begini, ini kebanyakan kayaknya. Aku akan coba di pipi yang satunya. Nah, teksturnya itu seperti ini, jadi nge-whip banget dan dia itu ngelock ke wajah kamu. Bahkan meresapnya pun gampang banget. Jadi gampang diratain di wajah aku yang lagi bare face ini.
Nah, aku akan posting kandungannya di sini berdasarkan insight coder. Jadi di sini ini kenapa aku tuh suka ngegunain produk ini kalau misalkan aku tuh kan lagi malas banget pakai serum kalau lagi capek. Karena di dalam sini itu sudah ada active ingredients-nya, yaitu niacinamide ya. Ada glycerin juga, ada dimethicone. Biasanya dimethicone tuh juga ada di Laneige Sleeping Mask. Jadi dia tuh kayak ngesil wajah kita yang bentuknya tuh kayak silikoni. Tapi aku rasa dia ini si glycerin sama si dimethicone-nya tuh menyatu membuat teksturnya itu menjadi whip. Nah, selain itu dia juga udah ada ceramide. Jadi ceramide itu yang bisa bikin wajah kita lembab. Kandungannya itu hampir-hampir mirip dengan glycerin, tapi ceramide itu lebih melembabkan daripada glycerin yang cuma sekedar humectant. Nah, di sini ada dua turunan retinol, yaitu retinyl palmitate dan juga retinyl propionate. Jadi seperti yang kalian tahu, retinol atau turunan-turunan dari retinol itu biasanya bagus kalau misalkan kalian itu pengen pakai retinol tapi kalian takut iritasi dengan retinol yang kandungannya tinggi banget, kayak contohnya retinolnya di Ordinary ya, itu kan tinggi banget 2%. Nah, retinyl palmitate itu adalah turunan dari retinol yang bisa kalian coba untuk membuat kalian itu memulai starting untuk anti-aging. Apalagi kalau usia kalian tuh 20-an something atau 25 ke atas, itu kalian bisa coba dulu turunan dari retinol untuk mengetahui wajah kalian tuh sebenarnya cocok nggak sih sama yang namanya retinol. Biasanya si retinyl palmitate itu disebut dengan tretinoin. Nah, kalau si retinyl propionate itu sendiri juga sebenarnya sama-sama disebut tretinoin. Jadi sama ibaratnya kayak si glycerin dengan ceramide itu sama-sama melembabkan. Nah, si dua tretinoin ini itu adalah sama-sama turunan dari retinol yang fungsinya juga sama-sama untuk anti penuaan. Tapi mereka sama-sama ada pada keluarga retinoid. Jadi keuntungan kalian yang menggunakan tretinoin itu dengan molekul-molekul yang lebih kecil karena dia adalah turunan dari vitamin A. Kalau kalian gunakan tretinoin itu sejak dini, misalkan umur 20-an, umur 23 ke atas, itu kalian bisa lebih dulu, starting lebih dulu dalam hal anti-aging. Jadi kita sebagai cewek itu jangan cuma mikirin masalah putihnya doang menggunakan niacinamide, alpha-arbutin, atau vitamin C, tapi juga harus kita pikirkan elastisitas kulit kita dari zat anti aging, terutama kalau kamu mau memulai untuk menggunakan turunan-turunan dari vitamin A. Dan seperti yang aku sebutkan tadi, di sini itu udah ada zat whiteningnya, yaitu niacinamide, dan juga ada beberapa ekstrak-ekstrak oil yang ada di dalam sini, sehingga kalau misalkan kalian capek, nggak sempat pakai serum niacinamide, nggak sempat pakai retinol, so ini adalah pilihan yang tepat kalau kalian mau all in one night cream. FYI, di sini sendiri untuk di packagingnya dia itu sudah punya klaim bahwa si Pond's Age Miracle untuk yang whipped cream ini itu punya retinol C dan juga ada probiotiknya dan juga ada hyaluronic acid yang mana dia untuk melembabkan kulit dan ada pentavitin. Jadi dia itu fungsinya seperti waterlock. Jadi dia kayak ngesil wajah kamu supaya kelembapannya itu tetap ada di dalam situ dan kulit kamu itu terhidrasi. Nah, ada milk essence dan juga vitamin B3 atau niacinamide, jadi yang bikin kulit kalian tuh lebih cerah. Jadi kalau kalian cari, ini yang packagingnya seperti ini, Age Miracle Youth Boosting yang Whip. Nah, kemudian ada lagi sebuah produk yang gak kalah murah, karena aku suka banget berburu produk-produk murah ya. Itu adalah produk dari Garnier yang Yogurt Sleeping Mask. Ini TOP BGT. Jadi kalau misalkan Pond's yang sebelum itu dia punya kandungan niacinamide untuk memutihkan wajah kamu, di sini dia menggunakan vitamin C. Tapi itu pun vitamin C-nya adalah turunan, jadi nggak bikin kulit kamu itu iritasi. Karena biasanya kalau the real ascorbic acid atau vitamin C, untuk kalian yang para pemula, itu bisa langsung bikin kulit kalian kusam atau bahkan kadang-kadang berjerawat. Nah, tekstur di dalamnya, nah ini aku udah pakai tinggal dikit, warnanya itu agak putih kekuning-kuningan kayak warna susu ya. Nah, kita akan pakai di wajah aku yang bare face ini. Kita pakai agak banyak ya. Nah, bedanya sama si Pond's, dia ini kalau si Pond's tuh dia nggak ada warnanya. Nah, ketika kamu pakai si Garnier Sleeping Mask ini, warna wajah kamu itu langsung kayak putih. Jadi dia kayak ada whiteningnya gitu loh. Tapi whiteningnya tentunya mencerahkan kulit kamu, tapi besok paginya itu kulit kalian itu akan sangat-sangat cerah. Tapi ketika kalian basuh wajah kalian dengan air, tentu kalian kulit kalian
tentu kulit kalian tuh akan kembali ke warna wajah kalian semula. Cuman kalau misalkan kalian pakai Garnier Sleeping Mask ini selama seminggu, itu kulit kalian tak jamin lebih putih daripada sebelumnya. Jadi kayak naik satu tone lebih putih gitu daripada sebelumnya. Karena aku udah pernah nyobain ini ke adekku. Karena ini harganya murah, jadi aku kasih ini ke adik aku. Dan hasilnya dengan harga murah signifikan banget. Nah, dari sini kalian bisa lihat kan, kalau wajah aku yang kiri yang aku pakai Garnier itu ada putih-putihnya di sini, ya. Itu karena memang dia bikin kulit kalian tuh kayak lebih putih. Terus kalian juga lihat ada perbedaan warna dengan leher. Terus ada sedikit kayak apa ya? Kayak dia tuh melupas-melupas gitu loh. Jadi ini emang tekstur dari si Garnier-nya. Beda sama ketika pakai Pond's. Nah, ini wajah aku, kulit wajah asli aku. Ini kamu bisa lihat kan perbedaan wajahku yang sini sama yang sini. Yang sini lebih putih, kayak ada lapisan warna putih. Jadi memang si Garnier Sleeping Mask ini kayak semacam tone up cream kalau kita ngomongin BB cream ya. Sebagai sleeping mask yang dia itu bisa tone up cream, dia itu enak banget kalau digunakan ketika di malam hari. Karena besok paginya itu kulit wajah kamu itu langsung jadi glowing banget, beda banget dengan sebelumnya. Dan kalau misalkan digunakan dalam jangka panjang, kulit kamu itu akan beneran putih. Karena apa? Dia ada vitamin C-nya. Buat kalian yang gak terlalu cocok sama vitamin C, menurut aku kalian yang kulit wajahnya sama kayak aku, sejenis dengan aku, masih dalam range aman menggunakan produk ini karena dia menggunakan turunan dari vitamin C, jadi bukan the real vitamin C-nya. Kita lihat dari si inset coder ya, yang mana aku akan cantumkan juga di sini untuk kandungan-kandungannya. Jadi kandungan pertama itu ada aqua, kemudian kandungan keduanya dimethicone. Makanya kenapa kayak ada tekstur yang ngelupas-ngelupas, karena kandungan keduanya itu udah silikon. Dimethicone itu adalah silikon yang biasa digunakan pada produk-produk skincare maupun produk-produk makeup yang kayak untuk pore eraser, yang kayak gitu-gitu. Kemudian kandungan ketiganya itu langsung ada niacinamide. Jadi selain ada vitamin C, dia itu sudah ada niacinamide-nya. Jadi ini menggabungkan antara niacinamide dengan vitamin C turunan. Vitamin C turunannya juga cuman ascorbyl glucoside, jadi masih aman banget. Zat silikoni lainnya tentunya ada talc ya. Talc itu adalah bedak, makanya kenapa dia agak-agak geser-geser. Kemudian ada titanium dioksid juga. Dan ada silika. Kemudian dia juga ada probiotik, yaitu Bifida Ferment Lyset. Jadi guys, kenapa sih aku tertarik sama ini produk, si Garnier ini? Karena di sini itu ada Bifida Ferment Lyset. Jadi kalau kalian tahu Estee Lauder yang ANR ya, itu yang harganya mahal banget, si Estee Lauder yang aku liatin di sini, itu ada kandungan probiotik Bifida Ferment Lyset. Jadi si probiotik ini fungsinya adalah mempercepat regenerasi kulit kita, dan sifatnya adalah untuk anti-aging. Makanya kenapa aku ngerasa ngapain kita beli produk mahal-mahal kalau di Indonesia ada jual produk Garnier ya. Which is aku gak tahu Garnier ini termasuk lokal apa enggak ya, karena dia udah ada lama kan di Indonesia. Si Estee Lauder yang ANR itu aku udah pakai mahal-mahal, udah pakai berbulan-bulan, aku gak merasakan ada perubahan di kulit aku. Tapi untuk orang-orang yang kulitnya itu hidrasi dan kering, mereka tuh merasakan perubahan di Estee Lauder yang ANR. Sedangkan di aku, serum Estee Lauder itu sama sekali nggak works. Justru yang lebih works itu adalah probiotik yang ada pada si Garnier yang sleeping mask ini. Selain si vitamin C turunannya, di sini juga udah ada citrus lemon fruit extract. Jadi ekstrak dari citrus lemon. Jadi vitamin C ekstraksi ya. Jadi bukan vitamin C yang langsung dari bubuk kayak yang kamu tahu di Ordinary itu. Dia punya vitamin C yang langsung dari bubuk yang bisa ditambahin sendiri. Jadi kayak supplementing. Kalau misalkan kalian gak suka dengan kandungan-kandungan yang terlalu banyak silikoninya, kemudian ada talcnya, ada powdernya, dan itu digunakan di malam hari, dan kalian merasa takut bahwa dia itu komedogenik, menurut aku gak perlu khawatir. Karena disclaimer, untuk kulit aku dia sama sekali tidak clog pore. Kan aku merasa lebih safe dengan probiotik Bifida Ferment Lyset-nya, kemudian juga vitamin C derivatifnya. Vitamin C turunan itu biasanya lebih stabil daripada vitamin C yang asli. Karena guys, aku biasanya kalau pakai vitamin C yang asli, itu kulit aku itu bisa kusam banget. Bahkan kalau misalkan kadang-kadang kita pakai vitamin C yang the real vitamin C, meskipun kandungannya sedikit, itu ketika dipakai di pagi hari, itu wajah itu langsung kusam. Makanya itu untuk kulit aku merekomendasikan si Garnier Yogurt Sleeping Mask ini. FYI, di Garnier Light Complete ini dia punya klaim yaitu White Speed, mempercepat mencerahkan kulit wajah kamu. Tapi kalau menurut aku ya, ini baru bisa kelihatan hasilnya ketika sebulan kamu pakai.
Jadi meskipun dia punya klaim light complete white speed, tetap aja menurut aku karena kulit itu regenerasinya 28 hari, dia baru kelihatan setelah 1 bulan. Kedua produk yang terakhir, ini agak mahal ya, tapi aku merasakan perbedaan yang cukup signifikan ketika kita menggunakan krim malam yang agak mahal dengan krim malam yang agak murah. Jadi biasanya itu lebih ke percepatannya. Memang sih sebenarnya kulit itu beregenerasi 28 hari, tapi sometimes ketika kita menggunakan produk yang harganya lebih tinggi ya, kemudian kulit kita cocok ya, disclaimer kulit kita itu cocok ya, itu kalian seminggu aja udah ngerasain perbedaan kulit yang cukup signifikan. Contohnya misalkan kulit kalian jadi lebih plumpy. Kalau putih itu biasanya subjektif ya, jadi kadang-kadang kita ngerasa lebih putih tapi kadang-kadang juga enggak, tapi sebenarnya lebih ngerasa ke kayak hidrasinya, plumpy-nya, fine lines-nya. Itu adalah ciri-ciri kondisi kulit yang bisa kalian tuh rasain langsung selama seminggu sampai 2 minggu. Jadi gak perlu nunggu 28 hari. So, ini adalah For Skin Shake ya. Ini adalah Retinol Overnight Cream. Ini adalah night cream yang menurut aku retinolnya itu masih bisa digunakan untuk kalian para pemula dalam hal perretinolan. Jadi kalau sebelumnya yang tadi itu kalian lihat ada turunan dari retinol, ini adalah the real retinol yang ditambahkan dengan vitamin A, hyaluronic acid, dan juga green tea. Meskipun retinol itu kadang-kadang dia irritate, kadang-kadang dia iritan, nah dia ditambahin dengan vitamin E dan juga HA untuk menetralisir iritan tersebut. Dan di sini juga dia udah kasih klaim bahwa slow down baby. Jangan terlalu mengharapkan tiba-tiba 3 hari kamu udah ngerasa hasilnya, itu nggak mungkin. Lebih cepat kadang tidak lebih baik. Tapi kalau untuk skincare, yang penting adalah konsistennya. Di sini kalian udah dapet produk ini FSS plus ada ini, ada spatulanya. Jadi kalian ketika menggunakan produk ini tuh tidak disarankan menggunakan tangan langsung dicelup ya, tapi menggunakan si spatula. Kalau aku sih tetap menggunakan spatula ya, karena ini produk yang agak mahal ya, harganya 200-an something. Jadi aku juga gak mau produknya terkontaminasi, beda dengan misalkan produk Pond's atau Garnier, itu kan harganya termasuk murah. Jadi kalau misalkan terkontaminasi ya udahlah, beli lagi gampang gitu. Tapi kalau harganya yang 200 itu jujur aku sayang-sayang. Tuh, aku udah pakai itu nggak terlalu banyak memang. Aku kayak lebih sering pakai yang murah-murah gitu ya. Kalau yang mahal-mahal aku tidak terlalu sering pakai, karena aku sayang-sayang gitu. Nah, produk ini itu cukup kental ya kalau kalian lihat. Kemudian teksturnya juga tuh kental banget, jadi sama sekali nggak liquidy. Nah, kita akan coba pakai ini di jidat aku yang satunya. Tuh ya, ini ketika dipakai pertama kali itu kayak ada sensasi dinginnya. Kita akan coba ratakan di sisi sebelah sini. Ini tidak ada tone up creamnya, nggak kayak si Garnier ya. Kalau si Garnier itu kan dia ada tone up creamnya. Ini hampir kayak Pond's yang dia benar-benar langsung meresap. Dan ini tuh teksturnya itu lebih lembut ya, lebih lembut di antara dua krim tadi yang aku pakai. Kayak lebih apa ya? Kalau yang si Pond's tadi kan dia kayak whipped cream ya. Ini tuh kayak airy banget. Meskipun dia teksturnya krim, bukan gel, bukan whip, tapi dia tuh kayak lebih kayak gampang masuk gitu, karena dia kayak partikelnya atau molekul-molekulnya tuh lebih ringan, lebih kecil. Jadi aku tuh merasa ketika aku ngusap-ngusap ini, itu kayak langsung masuk ke kulit aku banget. Nah, ini adalah jidat aku separuh ketika aku pakai si For Skin Shake. Ini kan masih kering ya yang sini ya. Ini akan aku pakai untuk krim yang keempat. Ini udah kayak lembab, udah ada lembabnya. Dan aku ngerasa kayak sedikit lebih dingin ketika pertama kali pakai si FSS ini. And by the way, FSS ini ternyata made in USA, jadi bukan produk lokal. Yang pertama ya, itu ada aloe vera, aqua helianthus seed oil, glyceryl, cetyl alcohol, cassia seed extract, stearic acid, kemudian glycerin. Jadi di sini tuh ada banyak banget seed oil ya. Kemudian ada retinol, ada camellia synthetis extract, kemudian ada propolis, ada centella asiatica, ada geranium, kemudian juga ada
ada alkohol, ada lecithin, dan ada satan gum juga. Jadi value dari produk ini itu adalah seed oilnya yang banyak, kemudian ekstraknya, dan tentunya adalah si retinolnya. Jadi retinolnya itu ada di kandungan yang ada di tengah. Jadi kandungan pertamanya itu aloe vera. Jadi makanya kenapa, karena retinolnya itu ada di tengah, berarti kandungan itu sedikit sekali. Makanya kenapa dia anti iritan. Tapi tetap aja retinol itu punya sifat photosensitivity. Jadi jangan sampai dia itu kena sinar matahari, baik sinar matahari langsung maupun tidak langsung. Karena si retinol itu sebagai anti aging, kalau dia kena sinar matahari langsung ataupun tidak langsung, itu dia bisa bikin fungsinya jadi berkebalikan. Yang awalnya anti aging itu malah bikin fine lines di wajah kamu. Jadi makanya kenapa kalau misalkan kalian itu pakai kandungan-kandungan di malam hari, pakai retinol, itu kalian harus basuh wajah kalian di pagi hari. Karena kalau udah pagi hari, pasti ada pantulan-pantulan cahaya matahari yang masuk ke rumah kalian, meskipun kalian cuma di rumah aja, WFH, ataupun kalian ibu rumah tangga. Si FSS ini itu paling jagoanku kalau misalkan memang ketika gini, kadang-kadang gini, kita itu ngelihat kulit wajah kita itu kayak gimana pada malam hari itu. Kalau kita ngelihat wajah kita itu lagi biasa aja, tapi kita lagi capek banget pakai serum, maka kita pakai yang pons aja atau Garnier. Tapi kalau kita ngerasa kayak kulit kita tuh lagi jelek banget kondisinya di malam hari itu gitu, udahlah kita capek, kemudian kita ngerasa kayak kulit kita lagi banyak jerawatnya, lagi kusam banget, kemudian juga lagi kayak ngerasa letih, ada fine lines-nya yang kayak makin lama makin ada di wajah kalian, di bagian mata atau di bagian smile lines, itu baru aku menggunakan si FSS ini. Makanya kenapa si FSS ini agak jarang aku gunakan, karena aku berusaha membuat badan aku itu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu malas untuk skincarean pakai serum, dan tidak terlalu menggantungkan diri aku kepada produk langsung one for all. Jadi aku selalu pakai serum, pakai essence dan lain-lain. Jadi jarang sekali aku membuat energi aku itu capek secapek-capeknya di malam hari. Misalkan mau menggunakan produk FSS ini, sebelumnya itu pakai serum retinol, itu nggak masalah banget. Terutama kalau misalkan serum retinolnya yang kamu pakai itu adalah turunan retinol. Aku juga cukup sering pakai si FSS ini, sebelumnya pakai serum The Ordinary yang retinol, atau bahkan The Ordinary untuk rosehip oilnya. Yang penting adalah jangan sampai kalian menggunakan retinol yang di atasnya produk ini, karena nantinya takutnya sesama retinol kita nggak tahu retinolnya itu jenis apa gitu ya, karena kan banyak banget nama-nama kimia dalam perretinolan. Takutnya kalau nggak cocok itu kulit kalian tuh langsung break out. Di packagingnya dia udah memperlihatkan bahwa dia itu adalah retinol overnight cream, ada HA, ada vitamin E, dan ada green tea. Dia fungsinya lebih untuk skin preparation, premature aging, kemudian fine lines, dan untuk memproduksi kolagen yang lebih banyak di wajah kamu. Dan di bagian belakang tertulis di bagian bawah, time of use-nya adalah untuk malam hari, bisa untuk all skin types, dan di sini ada HA yang menghydrate the skin, vitamin E, and green tea as antioxidant. Jadi klaimnya seperti yang di depan, skin preparation, fine lines, premature aging, dan collagen production. Nah, di sini juga terlihat retinol adalah derivatif dari vitamin A yang bekerja untuk mempercepat pembentukan cell turnover, jadi pergantian dari sel-sel kulit wajah kita. Jadi dia meremove old skin cell dan ngeboost skin cell yang baru. Jadi untuk regenerasi kulit itu lebih bagus gitu. Di bagian bawahnya ini ada kandungannya, ingredients-nya, dan juga ada caution-nya. Jadi lebih baik produk ini tuh disimpan di cool atau dry place dan dihindari sinar matahari langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir, yap, ini aku nge-review yang terakhir karena sebenarnya produknya itu udah reformulasi. Nah, cuman aku tuh ngebaca beberapa review orang-orang, itu mereka lebih suka sebelum reformulasi ini. Jadi, ini adalah produk yang aku miliki sebelum mereka reformulasi. Jadi, aku tuh adore banget ya sama produknya si Fotrepo ini. Karena Fotrepo ini dia punya dermatologis itu yang apa ya, kayak bener-bener bagus gitu loh. Banyak banget orang itu ke klinik Fotrepo yang di Jakarta, itu wajahnya tuh jadi glowing, cantik banget. Nah, mereka juga mengeluarkan
produk yang OTC, jadi produk yang dikeluarkan untuk di counter. Nah, salah satunya adalah produk ini itu booming banget pada masanya sekitar 4 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya aku merasa produk ini tuh kalau dipakai sekali itu malamnya tuh langsung kerasa banget perbedaannya. Nah, tapi kandungan yang sekarang itu sudah reformulasi. Jadi mungkin aku nggak akan banyak membahas tentang produk ini, meskipun produk ini tuh menurut aku adalah yang terbagus di antara krim-krim yang tadi aku informasikan ke kalian. Tapi karena dia reformulasi, jadi kalian nggak akan mungkin dapat produk ini lagi. Jadi kalian pasti dapat produk itu yang packaging baru. Nah, kenapa aku bilang produk ini tuh bagus banget? Karena dia kandungan pertamanya itu sudah glycolic acid, sedangkan produk yang terbaru itu kandungan glycolic acidnya itu sudah di kandungan ke-4, 5 atau 6 gitu ya, aku agak lupa. Nanti aku akan cantumkan di sini perbedaan antara kandungan baru dengan kandungan lama untuk sesama night cream. Tapi FYI, sebenarnya sekarang itu night creamnya mereka itu udah banyak banget, jadi ada kandungan-kandungan yang with collagen atau apa gitu ya. Jadi untuk night creamnya maksud aku ya, itu udah banyak banget, jadi variannya itu udah lebih update daripada yang aku review saat ini. Nah, si Votrepau ini dia punya glycolic acid dan juga argan seed extract. Yang aku suka adalah ketika aku pakai ini, aku ngerasain banget besok paginya wajah aku itu super-super plumpy, kayak bener-bener the real collagen booster. Jadi kolagen di wajah aku itu mencuat keluar yang bikin kulit aku itu kayak langsung besok paginya itu kayak fine lines-nya mulai berkurang, mulai lebih cembung gitu loh. Karena kan wajah aku ini kelihatan banget loh fine lines-nya, karena mataku itu sangat-sangat cekung sehingga fine lines-nya itu super-super kelihatan. Dan mata aku yang cekung ini memang udah apa ya, kayak udah keturunan gitu loh. Biasanya orang-orang yang wajah-wajah India Arab itu ya, itu sering banget kelihatan ciri khasnya tuh di matanya. Jadi biasanya matanya tuh kayak lebih cekung gitu. Nah, ini teksturnya itu juga sama, bentuknya itu kayak lebih kental gitu ya, dan memang bentuknya itu krim banget. Nah, di sini aku akan ambil dari sini, akan aku coba di sini untuk memperlihatkan ke teman-teman semuanya. Nah, yang aku suka itu dari teksturnya juga agak sedikit, jadi dia tidak terlalu gel, tidak terlalu krim, jadi pertengahan antara gel dengan krim. Jadi gampang banget nyerap ke wajah, meskipun lebih gampang nyerap ke wajah untuk yang FSS tadi ya. Tapi ini tuh dengan kandungan yang kayak poten, kental, dia itu menyerap ke wajah itu benar-benar cepet. Dan aku tidak merasakan kayak kandungan seperti Carbormer atau mungkin kandungan kayak Dimethicone. Padahal sebenarnya dia ada Dimethicone-nya, cuman Dimethicone-nya itu nggak terlalu banyak untuk di produk yang lama ini ya, untuk Votrepau yang lama. Kalau yang di kandungan baru itu kalau aku nggak salah itu Dimethicone-nya itu di awal-awal. Dan untuk yang kandungan lama ini itu juga sebenarnya harganya juga kayak 200-an dengan 30 gram. Nah, di bagian belakangnya ini udah kelihatan ya. Di sini ada ingredients argan seed oil yang dari Southwest Morocco, yang mana argan seed oil ini tinggi dengan fatty acid, oleic acid, linoleic acid. Dan juga ada derivative glycolic acid yang fungsinya untuk nourish your skin, remove dead skin cell, dan juga leaving you a glowing complexion. Jadi bisa bikin kulit kalian tuh terasa lebih glowing, itu dari si glycolic acidnya. Karena glycolic acid ini juga adalah sebuah kandungan exfoliant ya. Ada aqua, ada emulium delta, ada cetyl alcohol, isoteril isoterat, kemudian propylene glycol, penoxytanol, argan seed oil, baru glycolic acid. Ada skin karisma, aku akan liatin di sini perbedaan yang baru sama yang lama. Itu sudah glycolic acid, cetyl alcohol, baru isoteril isoterat,
baru ada water, ada propylene glycol, ada arnica flower extract, metil paraben, amino, dan propil paraben. Nah, sedangkan di kandungan yang baru, itu kandungan pertamanya di Skin Charisma ya, itu ada alkohol, alkyphosphate, desil cocoate, yang dia itu ada fungal acne triggernya, kemudian ada dimethicone. Nah, sedangkan si dimethicone itu tidak ada di kandungan yang lama gitu loh. Glycolic acid yang di kandungan lama itu lebih banyak daripada glycolic acid yang di kandungan baru. Sedangkan yang di kandungan baru itu juga banyak banget dimethicone-dimethicone-nya. Makanya kenapa aku gak beli yang kandungan baru, karena aku ngeliat banyak beberapa review, bahkan review-review di Female Daily, itu mereka lebih suka kandungan yang lama dari si Fotrepo untuk yang booster collagen night cream ini. Jadi jujur aku agak sayang banget ya, karena kadang-kadang gini nih, kalau misalkan kita udah suka sama sebuah krim ya, itu kemudian mereka reformulasi, yang mungkin sebenarnya reformulasi itu tujuannya juga baik gitu ya, tapi kadang-kadang kita tuh udah cocok sama produk lama gitu ya. Ini kayak misalkan kita bicara tentang parfum juga kayak gitu ya. Kadang-kadang kalau kita udah naksir sama sebuah aroma kayak Miss Dior gitu ya, kemudian dia reformulasi Miss Dior yang baru, itu orang udah gak suka tuh, karena udah aromanya itu berbeda. Meskipun mungkin konsep atau vibes yang dihasilkan sama, tapi kalau kandungannya beda, itu orang udah langsung males gitu. Takutnya ketika aku beli yang baru, yang kandungannya tuh paling banyak di metikonnya, itu nanti jadinya kayak baru seminggu aku ngerasain perubahan. Jadi kan tuh bikin kita kayak pertimbangan ya, untuk males beli yang sama-sama harganya 200-an ke atas, sama-sama 30 gram, tapi kamu bisa dapet kandungan atau speed yang lebih tinggi dengan produk yang sebelum reformulasi daripada produk baru yang sudah reformulasi. Oke guys, untuk produk yang terakhir, tentunya seperti yang aku informasikan, karena kalian gak akan mungkin dapat produknya, aku gak bicara banyak. But so far itu adalah produk-produk yang sangat works di kulit aku, yang berminyak dan gampang berjerawat, yang biasanya aku gunakan kalau misalkan aku tuh lagi capek banget dan aku males banget pakai serum. Jadi aku bisa skip serum, bisa skip essence, dan dengan menggunakan salah satu dari keempat produk itu. Jadi bukan digunakan bersamaan ya, tapi digunakan bergantian, tergantung saat itu lagi kulit kalian tuh lagi permasalahannya apa, malam hari itu kulit kalian tuh lagi butuh apa. Dan tentunya kalian gak perlu beli empat-empatnya, jadi kalian coba di antara keempat produk itu mana yang kandungannya kira-kira kalian interest, yang teksturnya kalian interest, yang kira-kira itu akan works di kulit kalian. Jadi kan kita tuh yang paling ngerti ya kulit kita kayak gimana ya. Kalian misalkan ada ya, kalian ada yang cocok dengan vitamin C, ada yang lebih cocok dengan niacinamide, ada yang lebih cocok dengan alpa-alburtin untuk memutihkan wajah ya, untuk mencerahkan wajah. Jadi kalian dengerin aja kulit kalian itu kepengen atau lebih speed itu kandungan yang mana. So kalau gitu, thank you for watching, see you on the next video. Jangan lupa subscribe channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Bye bye.